masuk di ruang pendaftaran. Silakan. Hari ini Surya berada di kantor KPU Jember, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, di hari ketiga pendaftaran calon kepala daerah. Dan di hari ketiga ini ada satu bakal pasangan calon yang mendaftar, yakni dari jalur perseorangan Faida yang berpasangan dengan Dwi Arya Nugraha Oktavianto atau Vian. Tetap memperhatikan jaga jarak dan protokol kesehatan. Bagi teman-teman yang sudah mendapat foto, kami mohon dengan Pak untuk bergiliran dengan yang masih di luar secara bergantian. Jadi pasangan jalur perseorangan Faida Vian ini mendaftar di hari terakhir atau hari ya, bergantian ketiga, yang sudah dapat foto silakan 6 September 2020. Bergantian dengan yang ada di luar yang belum. Ya. Jadi ini pasangan Faida Vian yang hari ini mendaftar di hari ketiga pendaftaran calon ya, kepala daerah di Pilkada Jawa 2020. Pak Ramukit, Pak Ponimin, Ibu. Oke. Ya, teman-teman, saya rasa cukup teman-teman wartawan. Jadi ini akan pasangan terakhir, bakal pasangan calon terakhir yang mendaftar hari ini di KPU Jember untuk kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember Desember 2020. Ya, oke, cukup ya. Kami persilakan Ketua KPU Kabupaten Jember beserta anggota, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember beserta anggota untuk memasuki ruangan pendaftaran. Ketua ini, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Jember beserta anggota, yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Jember beserta anggota, Yang Maha Esa, karena di Faida Vian ini berangkat dari jalur perseorangan sehingga tidak ada partai politik yang dari unsur partai politik yang mengantar di kantor KPU ini. Tahun 2020 dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami ucapkan pasangan Faida Vian ini mendaftar ke kantor KPU Jember juga diantar oleh ratusan kepada yang terhormat pendukungnya Muhammad Zaid yang disilakan. Assalamualaikum. Yang hanya boleh menunggu di luar pagar DPRD di luar pagar kantor KPU Jember ini. Alhamdulillah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Jadi ini suasana di luar kantor KPU Jember, di mana para pendukung pasangan Faida Fian ini menunggu setelah mengantar pasangan ini ke kantor KPU Jember. Saya ingin, kami juga si Andrani dan Bapak.